Oke, gue akan melanjutkan perjalanan menuju Pulau Kucang bersama tim Taman Nasional Ujung Kulon. Karena lagi dibatasin pengunjung yang datang ke sini. Sekarang gua lagi mau menuju ke dalam hutan Pulau Pucang, dimana tujuannya itu adalah pohon kiara. Pohon kiara ini diperkirakan lebih dari 100 tahun. Besar banget pohonnya. Jadi kalau dilingkarin tubuh besar manusia itu 32 orang. Sampai ke pohon kiara yang dituju, besar banget ini pohon kiara yang dituju. Besar banget. Tuh. Lanjut lagi perjalanan untuk istirahat sejenak, sholat asar, lalu tunggu waktu rada sore. Kita akan lanjut ke Cidaon. Kita ke Savana Banteng di sana. Perjalanannya lumayan sih, kisaran 15 menit. Deket lah. Kalau tadi dari dermaga ke kiara hanya kurang lebih 10 menit jalan. Kalau nanti dari dermaga kita nyebrang ke dermaga Cidaon, dari dermaga Cidaon baru trekking kurang lebih 15 menit menuju ke Savana Banteng. Bukan hanya banteng yang akan kita temuin di sana. Merak, burung, di muaranya juga kita bisa lihat buaya kalau beruntung. Nikmatin. Sampai di lokasi di Ciramea. Jadi lokasinya itu pengecekan kapal tongkang batubara, di mana 2 tahun lalu terdampar di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Tujuannya adalah kita datang ke sini yaitu untuk pengecekan apakah kapal tongkang ini sudah sterilisasi dari kawasan Taman Nasional atau belum. Karena banyak tim penanggung jawab kapal tongkang ini yang coba datang ke sini untuk ngambil serpihan-serpihan yang bisa diambil, kayak besinya, batu baranya, tapi ternyata banyak tim juga yang gugur karena medan yang ke sini kan udah laut lepas ya, susah juga.
dan jalan lagi. Kurang lebih 5-6 kiloan karena memang sedikit muter dan ada tebing juga. Jadi perjalanan kita lumayan panjang. Kayaknya bakal tembus Tanjung Layar, titik 0 km-nya Pulau Jawa bagian barat, yaitu ada di Tanjung Layar ujung kulon. Oke, perjalanan menuju jejak. Ini kemungkinan jejak kaki banteng. Jejak kaki banteng ya? Iya. Ya? Oh, polisi hutan. Mantap. Jadi tempat perlintasan banteng dan rusa di sini. Mantap. Inilah dia Tanjung Layar, titik 0 km Pulau Jawa. Hai. Selamat. Asbaika. Jalanannya sangat luar biasa. Tanjung Layar itu tebing-tebing batu. Tebing-tebing batu kayak gini. Terus savananya savana rumput. Ini alami mungkin pada zaman dulu, zaman kolonial. Dan di sini juga ada mercusuar peninggalan Belanda dan ada salah satu benteng dulunya tempat pengasingan Soekarno. Masih ada sisa-sisanya beberapa. Di titik penjemputan, tapi kita berangkat dari sini. Sampai juga telah melewati perjalanan panjang. Perjalanan yang cukup melelahkan. Selain jauh, trekkingnya juga dengan trek yang lumayan terjal, licin karena bekas hujan, pasir juga panas terik. Terus kita juga kehabisan stok air minum, jadi ya, kita tahan haus sampai ada kapal yang menjemput. Ini kita semua lagi nunggu kapal penjemputan menuju resort Purbecang. So sampai ketemu lagi di perjalanan Mr. B berikutnya. See you next time. Thank you.